apa yang salah? Ma. Dia risau pasal Ma. Kenapa nak stres pasal Ma pula? Awak risau Mak panggil kita balik sebab nak pisahkan kita. Lah, awak tak payahlah nak fikir yang bukan-bukan, okey? Mana tahu mungkin Mak ajak kita balik sebab nak bagi awak peluang. Awak kena fikir positif sikit, tak payahlah negatif sangat. Dan yang penting, Mak ajak kita balik. Kan? You dah lama kerja dekat sini, kan? Lama tu tak ada lama mana. Kenapa? That means you tahulah perangai Cik Natasha macam mana, kan? Perangai macam mana? Macam mana apa? Tak faham. Tak adalah. I mean, kalau Cik Natasha tu baik ke jahat ke garang ke? Baik. Cik Natasha tu sangat baik. Dia tu memang tak pentingkan diri sendiri. Selalu jaga hati bekerja. Selalu tolong orang. Orang tak pernah pun nak buat jahat kat dia kan. Sebab dia memang seorang yang baik. Saya kenal daripada kecil tu. Oh, ya? Yeah. You kenal dari kecil? You membesar dengan dia ke? Aduh, aku nak tanya kau. Apa hubungan kau dengan anak aku? Anak kau? Tasha tu anak kau? Iyalah. Kalau tu anak kau, kau takkan suruh aku bunuh dia ke tak? Itu bukan masalah kau. Yang aku nak tahu, betul ke kau dah kahwin dengan dia? Yes. Memang aku dah berkahwin dengan dia. Puas hati. Kau ni memang tak guna, kan? Aku suruh kau bawa kat Siam tu, lepas tu bunuh dia. Yang kau kahwin dengan dia buat apa? Cintaku.